Oke guys, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan puasanya bisa full ya guys. Tapi ini sebenarnya belum, masih puasa dapat berapa ya kita? 11 guys hari ini. Nah tapi karena nanti mungkin karena kita beramal tuh guys, kalau di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Tetapi kalau kita beramal tuh tidak harus bulan Ramadan juga. Pokoknya kalau ada uang lebih kalian bisa beramal di hari apa aja, di bulan apa aja. Nah tetapi di bulan Ramadan kalau kalian juga punya uang lebih itu lebih bagus lagi kayak gitu lah. Nah jadi hari ini aku insya Allah mau beramal, tapi amalnya dengan keluarga sendiri guys. Nggak pernah saya tuh, ya pernah aja sih kalau menyumbang masjid kayak gitu. Maksudnya kalau kita beramal tuh kan kita lihat keluarga kita dulu, katanya kayak gitu sih menurut apa ya Ustadz. Kita lihat dulu keluarga kita dulu yang nggak mampu atau yang misalnya di bawah kita gitulah. Nah itu kita bantu, jangan keluarga nggak dibantu orang lain malah dibantu. Menurut saya sih kayak gitu, dan menurut Ustadz kayaknya kayak gitu juga ya guys. Makanya ini mau insya Allah kalau ini mau aku bagi-bagi juga guys sama-sama keluarga dan pohon. Nah ini ada amplopnya sudah, uangnya belum. Nah ini uangnya guys. Nah tuh ini uangnya tuh. Nah cuma ini kita ngasih 50-an aja ya satu orang. Nah nanti beda lagi guys, hari raya tuh nanti kita kasih lagi. Ini buat yang ya mungkin karena hari raya ini kan perlu banyak ya guys apa ya. Nah ini kita kasih 50 satu orang. Ya nggak bisa banyak ya, cuma kan kita bagi-bagi kan ini. Jadi ya bagi-bagi secukupnya aja, kalau nggak bisa banyak lebih dari ini. Nggak bisa 100 ribu atau berapa ribu, 50 ribu juga menurut saya sudah banyak ya. Makan soalnya kita bagi-bagi juga, banyak sih keluarga saya yang saya kasih guys. Ya paling kalau keluarga ya pokoknya keluarga lah guys kita kasihnya. Mudah-mudahan nanti bisa berbekah ya, berkah dan bermanfaat ya gitu. Nah kita masukkan ini amplop ya guys. Nah ini, nah 51 tuh. Ini 2. Nggak bisa banyak tapi ya mudahan ya guys bermanfaat. Mudah-mudahan ada rezeki ya guys kita kasih. Nah ini, nah ini lagi kita kasih. Nah ini ada berapa ini? 1, 2, 3 baru 5. baru 5 ya guys. Ini aja deh biar cepat. Tuh. Cari ya. Enggak ada ya. Nah, ini 10, guys. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. 10 sih kurang sebenarnya, guys. Amplopnya cuma 10. Amplopnya masih kurang, nanti beli lagi amplopnya ya. Ini kayaknya kurang sih. Kayaknya banyak sih. Berapa ya? Ada 1. 3. 3 tambah 3 6, tambah 3 9. Nah, 9 tambah 3 lagi 12. Nah, 12.
Dua lagi guys, kurang dua lagi. Nau. Oh. Mana saya hone? Nah, ikan 50. Total 50. Yang paling 50 kalau dibayar 50. Nah. Berarti kan aja berarti. Atau saya ini. Ini kurang masih bang, kurang amplopnya. Duitnya lo tinggal ke sana lo aku ada lagi 50 kok udah ya udah. Kalau Oke ya guys, jadi itu aja ya guys. Insya Allah nanti hari apa saya bagi ke keluarga-keluarga yang mudah-mudahan ya guys, dengan bagi ini bermanfaat bagi mereka ya nanti ya. Dan saya bukannya sombong ya guys, jadi saya cuma apa istilahnya ya. Jadi bagi kalian begitu ya, memancing bagi kalian yang mungkin mempunyai uang lebih dari saya gitu, dan apa istilahnya harus berbagi guys di bulan puasa ini kayak gitu, supaya karena di bulan puasa ini guys bagus sekali buat untuk beramal gitu. Ya, walaupun saya ini nggak banyak ya, tapi ya mau berbagi juga buat keluarga-keluarga yang memerlukan kayak gitu. Jadi bagi kalian yang sultan-sultan itu ya alhamdulillah ini kesempatan guys buat kalian beramal untuk di akhirat. Yang beramal di nggak harus bulan puasa juga ya kan. Pokoknya kalau ada uang lebih kalian beramal gitu. Beramal itu dalam bentuk apa aja guys? Dalam uang, dalam bentuk tenaga, pikiran, semuanya itu kalau kita membantu dan membagikan orang itu mungkin itu suatu amalan juga, suatu beramal juga gitu ya. Jadi banyak guys kita. Jadi insya Allah hari ini aku mau bagi-bagi yang gak banyak sih guys. Lagi nih, ini ada teh kotak, terus ada minyak goreng nih, kemudian sama susu ini, sama gula satu kilo. Udah kita aja guys, 4 macam aja ya, karena kan kemampuan kita lagi ini aja tuh. Nah, ini sama keluarga aja guys yang terdekat aja. Nah ini juga ada sama ini guys,
ini juga sama isinya, jadi dua ini. Nah nanti insya Allah hari ini atau hari apa nanti kita bagikan. Nah gitu guys. Nah jadi selain sama ini nanti insya Allah juga sama uang ya guys, karena kita berbagi apa di bulan Ramadan itu insya Allah ya keberkahan dan pahalanya itu berlipat ganda. Ya kita berbagi tidak di bulan puasa, di bulan Ramadan aja ya, di hari-hari lain juga kalau bisa ya kita berbagi itu tiap hari guys, kalau bisa tiap hari. Tapi karena ya tergantung bisanya ya guys, tapi kalau bagus setiap hari dan tidak harus bulan Ramadan, tapi kalau bulan Ramadan juga lebih bagus kali itu. Dan hari ini insya Allah hari ini mau berbagi ya guys. Nah seperti ini, nanti sama uang. Oke ya guys. Oke guys, tadi sudah di tempat kakakku ya, di Sungai Sumba sudah berbagi hari ini alhamdulillah. Ini mau ke ponakanku dan kakakku tadi. Lagi guys. Oke ya guys. Pembukaan. Oh, terima kasih. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Ini yang cukup aja, tolong atos. Gak apa-apa. Iya, tolong atos. Seadanya gak apa-apa. Lek kilo. Tolong atos. Ya lah. Iya. Kamar. Oh ya udah nih titip aja ya. Papa. Tuh. Ya. Deh. Oh, itu lah kendaraannya. Scoopy. Assalamualaikum. Turun. Wah, malah rono. Tuh. Rehan kasih tuh. Rehannya titipkan aja, Rehannya ya nih lah. Titipkan Mbah aja. Titipkan Mbah. Oh. Ini yang saya berehan. Kau membukaan ke? Banyak lah. Siapa tahu? Turun, turun dah. Eh, tadi itu, tadi itu. Ini nanda nih. Belum mas. Tapi siapa beranunya anu metu? Ah, nggak apa-apa. Di TPI. Nah, ini sudah. Di sini. Dah, ada itu dah. Nah, nanti. Ujungnya dua. Tuh ramah-ramahnya di oh titipkan aja sama sama anu sama siapa makasih ya pembukaan yang jalan dari anu tadi sholat Jumatan ya.